Kamu udah tahu belum wahai Abu Hakam? Abu Hakam julukannya di Mekah. Abu Hakam ini orang bijaksana kan, dia raja Mekah kan. Apa ya Ibnu Khattab? Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Abu Jahal kaget, dibantingin pintu. Tabban lak, kecelakaan buat kamu gitu. Kaget dia Umar masuk Islam. Ini enggak sembarangan ini. Umar kembali lagi ke Darul Arkam. Siapa orang Quraisy yang tidak bisa simpan rahasia? Kata orang sahabat-sahabat Nabi, Jamil bin Muammir. Jamil bin Muammir ini orang apa ya? Kalau kita sekarang televisinya manusia kali ya. Enggak bisa simpan rahasia. Apapun informasi, mau benar mau salah disampaikan sama dia. Kata Abdullah bin Umar, saya ikuti ayah saya. Rupanya ayah saya mencari Jamil tuh. Di mana Jamil nih? Jamil lagi duduk depan Ka'bah. Lagi ngeliat keadaannya orang. Ini cari gosip apa nih yang bisa disebarin? Orang yang gitu. Umar datang duduk sebelahnya. Hai Jamil, udah tahu informasi baru? Kata Jamil, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah.